Hai, namaku Gema Javas Erlangga. Teman-temanku biasa memanggilku Gema. Aduh, aku kira hantu. Dia adalah Caca, sahabatku yang masih polos, sepertinya. Aduh, pagi-pagi udah berisik aja sih. Yang galak ini namanya Fatimah. Biasanya kami memanggil Fatim. Ganggu aja. Udah sih, maaf-maaf. Lagian kalian sibuk banget. Lagi ngerjain apaan sih? Iya nih, kami lagi ngerjain tugas yang kemarin belum selesai. Yang satu ini bernama Elo. Dia merupakan sahabatku yang paling dekat. Soalnya habis udah masuk langsung dikumpul. Oh iya, tugas yang kemarin. Aku lupa banget lagi belum ngerjain. Kari, kamu udah ngerjain tugasnya belum? Lalu dia, namanya Karim, sahabatku yang paling pintar di antara kami semua. Memang. Kamu tahu aja. Jadi boleh dong aku lihat tugas kamu. Udah. Oke. Thanks ya. Hai. Tadi kan ada tugas kelompok tuh. Jadi kita kapan mau ngerjainnya? Gimana kalau besok aja? Besok kan libur. Terus juga aku gak terlalu sibuk. Boleh sih. Tapi gimana mau ngerjainnya? Gimana kalau di rumah aku aja? Hai Gemma. Hai. Masa ke rumah kamu lagi sih, El? Yang lain dong. Bosen. Di sana juga gak ada apa-apa. Iya sih. Kalau di rumah aku aja gimana? Lagian kan, kalian udah lama gak mampir ke rumah. Boleh juga tuh, sekalian main-main juga kan. Kayaknya seru sih. Nah, gak lama nih ya, Pak. Udah lama. Jadi, kumpul-kumpul aja kita sekalian fun. By the way, udah ambil nih, ke kelas yuk. 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 Maaf aku harim sama Gema. Aku gak tahu. Apaan sih Karim? Aku pukul juga nih. Wow, sabar dong. Kalau marah-marah, cepet tua. Kalau cepet tua, cepet. Sabar Fatim, sabar. Jangan lupa istighfar. BTW Gema di mana? Oh, Gema katanya tadi pulang ke rumah langsung. Soalnya mau beres-beres dulu. Kayaknya sedih banget ya kalau ada Gema. Bener sih. Gimana kalau kita ke Alfamart dan Gema aja dapat di sini? Boleh tuh, ayo. Gas kali ya. Arti kamu beli apa? Aku mau beli. Kamu mau beli apa? Aku belum tahu sih mau beli apa. Ya udah, samperin mereka aja dulu yuk. Ya. Harus sama Ella beli apa? Beli ini. Mau beli apa kak? Ya kayaknya aku nggak beli apa-apa. Sinarani. Aku pakai loh. Iya, sama. Kalian aja. Yuk, yuk. Beres. Kalau
Makasih Ra, tadi lumayan ramah ya. Iya benar. Jadi enak buat bayarnya. Enggak buru-buru gitu kan? Iya. Kenapa emang kalian takut bayar? Ya enggak gitu. Kalian beneran pengen nih bermain si Gemma? Gimana, Pak? Lagian udah lama kan ya kesana? Ya kalian lihat aja, dia kelihatan mencolok banget. Biasa aja kali. Bukannya Gemma emang anaknya aktif ya? Lagian yang mencolok itu maksudnya gimana? Udah sih. Lah, kocak. Gemma kan udah mencolok dari awal. Lu yang kocak. Dek, besok lagi. Ca, kamu udah siap belum? Udah, Tim. Aku nunggu di depan rumah ya. Oke, ini aku kesana ya. Oke. Halo Rim. Aduh cepet, ini kami udah pada datang nih. Ya bentar, otw nih. Yaelah sabar lah Pak. Tadi ya nggak apa-apa, tumben nggak sih dia mah belum keluar. Biasa kalau dia denger rame-rame pasti langsung keluar kan. Yaudah kita parkirin dulu ke dalam. Gemma. Aduh, perasaanku gak enak nih. Kita langsung masuk aja udah. Udah deh. Pegang dulu. Kamu ngalamin aku buat ngecek kesadaran sendiri, kontrol yourself, dulu sama mereka. Di sini ada yang beres. Maksudnya? Lihat deh. Meskipun dia megang pisau, aku ngerasa dia nggak berdiri deh.
ke belakang jasin aja. Udah, kita ngejauh aja dulu. Aku gak bisa ngomong sambil lihat mayat dia, Ma. Ayo, Ca. Jelasin. Aku tahu kita semua kaget sama kejadian ini. Tapi aku merasa Gema nggak bunuh diri. Jadi maksudnya dia dibunuh orang itu? Orang waras mana yang membunuh Gema? Ih, kamu kali itu yang membunuh. Kok kamu malah duduk aku sih? Apa kamu yang bunuh dia? Nah, kocak. Aku juga baru sampai. Udah. Kita tetap bareng. Jangan sangat fitnah deh. Kita semua shock. Tapi gak gini caranya. Ella juga. Jangan bikin ribut, bisa gak sih? Semuanya fokus sama aku. Kita duduk gini karena aku yakin game itu dibunuh. Beneran aku. Jangan dipotong dulu. Kita belum tahu siapa pelakunya. Tapi kalau kita lihat dari yang tadi belum terima, bisa jadi dia baru saja dibunuh. Atau lebih tepatnya sebelum kita datang ke sini. Kamu tahu dari mana? Kok bisa bilang kayak gitu? Darah itu bakal mengering saat beberapa jam. Dan kalau diperhatikan, darahnya itu banyak yang keluar. Ya bisa disimpulkan bahwa dia baru aja dibunuh. Jadi, ada yang sengaja datang ke sini buat menerima. Tapi apa pak Jokowi yang ingin sebenarnya? Pertama, ada orang asing yang gak dikenal dan masuk terus bunuh dia tanpa alasan. Kedua, salah satu dari kita membunuh dia. Tapi walaupun semua masuk akal, ya kenapa kamu bisa nyimpulin kayak gitu? Aku bakal nanya kalian satu-satu buat nyari petunjuk. Pertama dari Fatin dulu deh. Sebelum kesini, kamu ngapain dan di mana? Aku pagi tadi di rumah. Karena aku bangun terlambat, terus aku ngechat Caca. Terus gak lama itu aku mandi, makan, terus berangkat jemput Caca. Ada bukti chatnya gak? Oke. Nih. Kalau Caca sendiri, sebelum kesini ngapain? Aku di rumah, bantuin mamaku masak, terus kesini, dijemput sama Fatin. Kenapa? Enggak, gak apa-apa. Jadi alasan kamu apa? Aku apa ya? Kamu gak apa-apa, El? Gak apa-apa. Jadi? Rasanya apa? Aku full belajar. Beneran full belajar? Iya, beneran. Kalian jadi bohong kan? Enggak. Gimana kalau ada yang bohong? Aku yakin salah satu dari kalian pasti ada yang bohong. Tapi sebelum itu, aku bakal nunjukin kalian bukti kalau Gema itu bunuh. Kalau biasanya kalian lihat pisau yang di tangan Gema tadi, itu bukan kayak pisau orang bunuh diri tau kan? Itu kayak pisau yang pengen bunuh orang justru. Lagian juga, orang bunuh diri kan biasanya dipegang di tangan, jatuh atau enggak, leher. Bukan di perut. Tapi ya kamu gak bisa nyimpulin dengan bukti yang seadanya gitu doang. Di lehernya tadi ada bekas sayatan. Kemungkinan besar pelakunya ceket Gema supaya Gema cepat mati. Lagian juga lukanya kan di perut. Tapi anehnya pisaunya ada di tangan.
itu pasti kamu yang ngerjainnya. Kejamnya emang kejam kok, dan orang kejam itu ada di antara kita berempat. Sebentar deh, malah aku susah. Siapa ini? Elo! Elo, kamu jaga banget. Emang gak salah sih, kamu pinter banget sih. Harus kamu dibilang apa ya? Iya, emang apa yang ngomong dia mah? Tapi emang dia pantas kok. Dia udah ngejekin aku, ngejekin aku. Aku gak sedih deh. Udah beres. Kalian pulang aja deh. Apa sekarang? Udah ketahuan bunuh dia, mak. Lo bisa aja gue laporin polisi sekarang juga. Tenang, kalian bakal bisa gembak kok. Lagian, kalian bakal dipakar jadiin pulang sama aku dunia. Jaga omongan lo. Kalian mau kemana? Mending ke rumah aku aja yuk, daripada berjeri-berjeri ini. Oke. Aku gak nyapa kalau bakal kayak gini adanya. Gak ada makanya lo. Terus nasib Elo gimana? Elo udah. Ya, ya. Tadi aku ada lihat hantu Gema berdiri di belakang Elo. Habis itu langsung ketutup pintunya dan suara Elo langsung hilang. Mungkin aja dia udah dibawa sama Gema. Kita pulang duluan aja yuk. Karim, kami pulang duluan ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Hati-hati ya. Iya. Ya, kamu duluan aja ya. Iya. Karim, kamu gak ada yang disembunyiin kan kita? Gak ada. Sama sekali gak ada. Sebelumnya kamu nanyain kita satu persatu apa aja yang kita lakuin sebelum ke rumah Gema. Sekarang aku mau denger dari kamu dong. Kamu ngapain aja? Apa susahnya sih ngasih alasan? Apa jangan-jangan kamu juga bunuh Gema? Emangnya kamu ada bukti? Makanya cepet kasih alasanmu. Jujur aja nih ya. Pagi itu, aku udah datang di rumah Gema. Tapi ternyata Sheila udah datang duluan. Karena kalau kita sama gara-gara kerja, jadinya aku ngopi ngobrol mereka berdua. Biasanya kan. Dan isinya ya, kata dia tadi. Ya kalau dibandingin sama Karim, lebih sepertinya lah. Karim itu ya, kalau disuruh nginap ya dia juga mau. Tapi kata kamu sebelumnya, bukannya kita semua tahu ya kalau yang lain datang agak telah. Ya iyalah, aku belum pada suruh tahu kok disini. Wah, bukan sih. Lo apa ya? Kamu tahu gak iya? Kalau itu kan cari perhatian, aku pengen jadi terkenal. Kamu bikin aku jadi angin lewat sini. Kamu tahu gak? Aku benci banget sama kamu. Selama ini kita nongkrong, aku nyaranin tapi kamu yang selalu dianggap. Sadar gak? Kalau kamu udah tahu, kok kamu gak bilang dari awal ke kami sih? Lagian aku gak bisa dulu. Asal kalau Elo yang bunuh Gema, nah kalian juga gak bakal percaya kan? Terus apa kelanjutannya? Kenapa kamu gak cegat Elo buat bunuh Gema? Aku gak sempat.
Waktu situasinya mulai panas, dia langsung masuk Gema, terus langsung kabur. Aku gak sempet ngapa-ngapain karena masih shock. Setelah Elo kabur, aku masuk ke dalam buat ngecek Gema, dan dia masih hidup walau sekarat. Gema mau minta tolong sama aku, tapi aku mikir buat bantu balas dendam. Jadinya, aku cekik Gema sampai mati. Habis itu ya aku kabur. Kata-kata Elo tadi memang menusuk, cuma ya sejujurnya aku punya rencana bagus loh. Kamu bakal letak nanti. Ya, aku bakal berasa yang membuat kamu bikin El bersalah dan akan dibenci sama teman-teman yang lain. Tapi aku mikir buat balas dendam. Terus nyekek dia dan akhirnya kabur dari situ. Dasar setan! Iblis! Psikopat! Tapi kenapa? Udah gak apa-apa, kita gak usah lagi temenan sama Karim. Ayo, kita pulang aja udah.
keluar gimana? Keluar.